Edi buka aib keluarga Lina soal warisan Lina hingga harta Gonogini. Kepergian mantan istri sulit Lina memberikan luka yang mendalam bagi keluarga dan kerabat dekat. Di balik itu semua ternyata masih tersimpan kisah antara keluarga Lina dan suami barunya Teddy. Teddy menceritakan awal mula yang membuat keluarga Lina dan dirinya berselisih hingga saat ini. Perselisihan itu dikatakan Teddy berawal dari pihak keluarga Lina yang merasa iri karena tak dibantu membayar utang piutang yang menjerat adik Lina, Agung. Dikatakan bahwa sebelumnya Lina telah membantu kakak sepupu Teddy, Dadan. Teddy kemudian mengatakan bahwa saat itu Dadan ditugaskan untuk menagih utang pada kakaknya, Biru, sebanyak 60 juta rupiah. Usai menagih, Dadan malah diusir oleh sang kakak. Hati Lina tergerak saat melihat Dadan diusir dan hidup terlunta-lunta. Lina kemudian membantunya. Bunda Lina lihat Dadan diusir karena kasihan gak punya rumah, anaknya masih kecil. Kebijaksanaan beliau akhirnya tanah yang disubang, kebun, tanahnya bunda dikasih ke Dadan sama uang 60 juta rupiah dikasih buat ngebangun rumah, ujar Teddy. Hal itu yang membuat hubungan Teddy dan keluarga Lina kurang baik. Melihat keluarga Dadan dibantu Agung, adik Lina, serta keluarganya merasa iri. Pasalnya sang adik juga mengaku sedang memiliki utang sekaligus ingin memperbaiki rumahnya. Hal itulah yang membuat perselisihan itu semakin meruncing hingga saat ini. Kata bunda, nanti giliran nanti juga ada kebahagiaan kan, ini yang masih utang banyak, nanti kamu dikasih. Nah, dari jelas itu akhirnya terjadi perselisihan, kata Teddy menjelaskan. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa komentar, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.